Sorry ya, gameplay gue kalau nggak ada Argus gue nggak bakal open deh, capek cok, nggak bakal open gue. Bodoh amat. Nah kan lu nentangin lu pakai Asus 3 lu kata tadi. Subaton Januari gold tanggal 31 Januari masih nih Subatonnya. Ya. Kan gua Subatonnya kan di awal Januari, coy. Gua di awal Januari. Tenang aja, Mat. Sebenarnya sih gua bingung sih, gua antara takut Subaton sama mana ya? Kayak agak dilema sebenarnya sih. Cuman kalau udah terlanjur janji itu gimana nih? Janji. Dari tadi gue gini mulu pilihannya AG Aegis Revitalize sama Retribution mulu, burik amat gue hidupnya. Rp20.000 dari Rimuru. Pesan Rea Tar 3 Mage plus Gatot Kojer. Tar 3 Mage plus Gatot Kojer. Tar 3 Tar 3 Mage Gatot. Waduh, Mage Gatot. Mage Gatot Tar 3 ya. Cukup menarik. Tar 3 Mage Gatotnya. Terima kasih Rimuru. Terima kasih kemana air Rimuru. Thank you. Thank you. Ntar algoritma lo ngaco loh kayak Kobut. Sebenarnya Subaton itu tergantung sih. Tergantung cara kita handle-nya gimana. Waktu itu gue juga sempat Subaton kan. Waktu 2021 kan gue Subaton juga. Dan itu gue Subaton sampai 65 hari loh. Baru kelar. 65 hari gue Subaton. After Subaton, gue kan istirahat tuh sampai 3 hari apa 4 hari. Nah setelah live streamingnya lagi sebenarnya normal lagi aja sih sebenarnya. Jadi tergantung entah hoki-hokian juga. Iya. Gak tau juga sih gue. Iya sebenarnya agak ngeri juga sama algoritma. Cuman gak tau juga sih gue. Makanya bingung juga gitu. Tahu deh gue. Lihat nanti aja. Cuman karena udah janji gimana ya. Kan lu tau sendiri kan kalau udah janji. Ya Allah ini gue. Ini orang sih bener-bener sih nih. Reset diulang dari nol lagi gue. Gue udah bilang gue udah gak bakal hoki main in game yang ini nih. Ini ada Argus sebenarnya. Tapi percuma ada Argus tadi gue pasti menang juga orang di open. Tuh, masukin 3 karakternya. Tolol. Jadi ini mulai dari nol lagi gue. Dan ini sekarang ada biji habis. Ah, nggak niat main deh ini orang, cuma nge-troll doang anjing. Emosi. Apa bener nggak niat main sih? Troll doang. Botak gak kapok-kapok. Yang request siapa? Ini Asus 3 bukan kemauan gue coy. Udah gila kali kemauan gue Asus 3.
biar wangi dan semangat kok, semangat Kortele. Terima kasih Rahmat Prabowo, terima kasih semangatnya Kortele mentalis sih. Blessingnya kesini, Mat, Mat. Mana, Mat? Gimana ini? Widih, digocek lo sama si Harit lo, gigi Harit gue. Duh. Semoga ya mati ya, doain gue mat. Keberuntungan menyertaiku. Semoga. Nih, buang dulu gak sih? Gak usah lah ya. Lu ganteng kalau botak bang, wih di terima kasih, dibilang ganteng, terima kasih. Dapat buku gua. Wow. More fear grows. Kalau kita bisa menangkan pertandingan ini, kalau kita akan tusun di sini. Mati lu ye. Sini lu God lu. Odet. Panggilan-panggilan kepada Ibu Odet dan Bapak God. Bapak God Odet, Ibu Odet. Panggilan-panggilan kepada Ibu Odet, Ibu Odet ditunggu. Challenge gak nih? Tio, welcome Tio, challenge apa Tio? Cie menang. Wushua! Mati lu ha? Masih mau lu? Lagunya langsung ini. Tamat. Ku sawer jual audit ya nih. Nih Tio nih. Gak mau. Tampol lu. Yuk main sambil megang dumbbell. Jangan lo. Dumbbellnya berat cok. Mulai songong nih bang. Yo. Jangan dong. Dumbbellnya keberatan coy, gua udah lama gak nge-gym. Gak respect sender. Gua harus turunin dulu nih dumbbellnya coy. Keberatan anjing.
Nih dah. Set. Berat banget sumpah anjing. Nih, 5 kali aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lumayan kan malam-malam olahraga. 3, 4, 5. Anjing, berat banget cok. Eh ini 17,5 cok. 17,5 anjing. Total 17,5. Berat. Enggak, soalnya gue udah lama gak nge-gym. Kalau gue yang kemarin nge-gym mah segini mah ngacil. Soalnya gue udah sebulan lebih gak nge-gym coy. Sebulan. Kasihan di lamba lagi. Yo. Ya ini kita udah fix win gak sih guys? Oh my god. Yo. Ya guys. Ini berat yo, sumpah demi dah. Nih. Oh. Ini berat banget, cok. Serius, gua enggak pakai bohong. Ini berat banget. Oh jadi pengen kusuruh jual odetnya. Berani berapa lu gua jual odet gua? Hah? Wani piro? Ding 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 ding. Stereopom itu dumbbellnya enak aja lu. Welcome JJ. Angkat dumbbell sampai game kelar, tangan kiri kok jangan lah, mana bisa cok? Mana bisa nih? Mat jangan gitu mat, lu orang baik mat. 10 lagi aja ya. Gak bisa cok. 10 lagi gua bisa nih, 10 lagi gua bisa nih. Ah, gampang ini mah. 10 lagi ya. Guys. Disiksa gue di sini. Tersiksa. Bentar. Lu buang. Nah. Lima puluh membership jual all debt. Gimana guys tawarannya guys? Mana nih dumbbell? Sabar! Itu ada yang challenge itu, gimana? Masa cuma 50 membership sih? Odet loh, ini odet loh. Mana cok? Wah! Satu. Aduh. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sembilan, sepuluh. Dah, anjing, malam-malam gua exercise, cow, hebat kan? Terima kasih Rahmat. Lu berarti dia care sama gue ya guys. Gue dikasih olahraga malam-malam. Apa? 100 membership gue jual. Ya ceng ya. Masa 50 membership doang? Audit begini. Audit blessing astro begini. Hah. Martes nanti gue reset. Tunggu si Tio nya dulu, di mana suara Tio nya?
Kalau mau gue reset nih, kalau dia berani, rugi dong ya. Ya, kecut yo. Yo mah kecut. Berani gak nih Tio nih? Gimana? Deal gak? Gue reset nih. Ya guys ya, penawaran penawaran terbaik lu berapa Tio? Gue jual nih odetnya nih. 70 membership. 70 gimana 70? Deal enggak? Ah. 51. Tuh, Fadli disawer 500k baru mau jual Freya pas main out 3 no. 500.000. Ya, 50 membership juga 500.000 sih, guys. Bener ya? Lu give membershipnya dulu baru gua jual. Nggak mau gua. Lu give dulu baru gua jual. Nggak mau gua, ntar penipuan, cok. Lu give dulu baru gua jual. Nggak mau gua. Dikira gua bisa ditipu kali emang dia. Tunggu dia give dulu, enak aja lo, ntar gue kagak dikasih lagi. Aduh mati gue, kalau gue jual gimana ya, gue kalah dong. Anjing mati gue. Eh gue gak jual aja mati cok, gimana gue jual anjing. Ya gue belum masuk 4 besar ini anjing. Eh udah masuk 4 besar. Ah Tio mah, ini cok. Untung tadi gak gue jual lo, kalau gue jual dia alasan begitu anjing. Ngeselin. Ya dia gak jadi katanya. Jangan salahkan hamba ya. Salahkan Tio nya lah. Hati-hati scam. Iya lo, Tio kacau ya. Sedih gue di scam. Video. Loh, kan kita katakan kan bernegosiasi dulu dong Tio. Enak aja lu langsung jual-jual aja lu. Oh iya, gua belum reset. Sorry. Kita restart dulu nih, reset dulu. Enggak blessing dong. Waduh. Mati dong nyai. Gue udah reset Martis. Entah kapan gue bohong ya guys. Enggak lah, si Tio gak mungkin bohong tuh. Ya abis gimana ini, terserah dia lah. Kalau dia masih mau suruh jual, gue jual. Langsung gue jual. Malah bapuk. Berbet. Kalah gue anjing. Masa kalah sama Freya sih. Eh, Lunox yang bener aja, Lunox. Oh no. Udah gak bisa minus lagi, gak seru. Kambing si Tio. Dia emang niatnya, dia emang busuk sih orangnya sih. Niatnya buruk. Maunya bikin gue tusun nih orang ini emang. Kambing doangan. Yah, Karina gak gue ambil. Ntar ya guys. Scanning the area. Tapi ini gue tetap kalah sih walaupun ada Odette sini. Ih, gue dapet emas loh. Wow. Oke. Okay. Oke.
Halo Chandra, iya ya, nanti gue posisi abis ini. Ini semoga dapat Odet lagi nih. Yo Odet, yo panggilan-panggilan kepada Ibu Odet. Ibu Odet ditunggu di kantor kelurahan. Terima kasih. Mau diciduk dulu. Gedenya bohongan apa beneran Ibu? Wow! Datang beneran sih Ibu. Gedenya gede beneran Bu. Ternyata Bu. Buah mangganya buah beneran asli coy. Tiada tara. Si. Cheater. Oh no. Mati lo. Gebuk palanya nih satu-satu. Gua buang. Mau cari itu. Ada kloningan, kita tinggal cari Odet lagi jadi bintang 3 Odetnya ya guys ya. Iya enggak? Kukuk. Odet. Odetnya ada berapa? Ada 8/9. Oh my god. Oh no, where is Odet? Odet. Oh, kocak nih Odetnya nih. Yo, mundur jadinya anjing. Wah, penipuan publik nih. Odet, gas. Langsung hilang sedetik coy. Langsung meninggoy. Wih, Tio thank you 20 membershipnya. Pengijalan dari Tio coy, GG, terima kasih Tio. Yah, bapuk dapat dari Tio. Welcome Vina, GG, ada Vina juga di sini. Terima kasih Tio, anjay. Penghijauan dari Tio. Terima kasih Tio sama arigatou gozaimasu, moshi-moshi des. Ike. Body, I got air body. Udah nih gue udah tinggal diem aja gak sih? Gue tinggal udah bagi gini itemnya. Odet kita attack-nya langsung kita lihat ya guys ya. Kita saksikan sama-sama damage dan attack dari Odetnya di sini ya. Set. Yah, gue jadi Molina dulu. Apa tenang. Yah, ditendang sama cowok anjing. Wah, songong. Songong cowok yang nendang-nendang gue. Gak sopan ya. Gas. Coba kalau challenge-nya kemarin kayak gini ya. Si Rahmat challenge-nya auto 1 juta nih gua nih. Kemarin aja kagak kayak gini ya. Balik kerja dulu, bye guys. Bye Tio, thank you banget membershipnya. Terima kasih penghijauannya. Terima kasih juga Rahmat yang udah nge-request, yang udah bikin jadi Odet bintang 3 ya kan. Udah suruh gue olahraga ngangkat dumbbell juga di malam hari. Berasa otot gue. Wush.